Jadi orang-orang di Kaltim itu panjang-panjang umurnya. Apalagi gubernurnya. Biar pendek orangnya, panjang umurnya. Kenapa dia panjang umurnya? Banyak dosanya. Jadi kata Tuhan yang Maha Kuasa, Isran, kau jangan mati dulu. Kau harus bertobat dan beramal ibadah yang banyak, baru kau mati. Tidak mau masuk surga, cukup di depan pintu surga saja. Asal jangan masuk neraka. Keciuman bau masakan Sunarto dari dalam surga. Intip saya di pintu itu. Kelihatan sekretaris utama BKKBN. Dan main dengan bidadari. Bukan 1, 2, 7. Cuma kan saya kan punya strategi juga di depan pintu surga itu. Kalau ternyata malaikat Ridwan ini ngantuk-ngantuk matanya, aku masuk ke dalam.